Sebenarnya mereka pecat saya atas isu kehadiran, di mana isu kehadirannya adalah isu lama dan saya ada isu ataupun pertikaian lah sebenarnya yang saya tak nak drag atau panjangkan dalam isu kali ini. Lama dulu lagi saya dah cakap dengan orang, saya dah sebut kalau nak pecat saya, pecat. Kerana bagi saya, perjuangan tu bukan semestinya jawatan. Ia berkenaan gerak kerja, integriti dan amanah perjuangan. Tapi baru hari ini bila saya dipecat melalui kenyataan media Timbalan Ketua AMK, hanya selepas tak sampai 24 jam saya mengeluarkan kenyataan mengenai pimpinan kanan parti campur tangan dalam pertemuan Azmin dengan Cikgu Pan. Itu macam pelik ya kat situ. Saya campak Azmin bawa Cikgu Pan ke mahkamah. Jika benar Azmin tak salah, dan kalau betul lah Cikgu Pan memfitnah, kenyataan inilah banyak-banyak benda yang terbongkar ya, macam isu pintu gerbang, isu dia tender macam-macam, isu kerani dia boleh bawa pasat pakai jam 80 ribu semua ni kan, walaupun gaji baru 2 ribu lebih. So semua ni banyak-banyak sangat diskrepensi yang kita tengok. So sebenarnya saya concern dengan image parti. So kalau benda ni betul, dia kena clearkan lah image dia dan drag Cikgu Pak ke mahkamah. Dia tak merujuk pada saya sendiri dan dia pun tidak berhubung dengan saya langsung. Tidak siapa dalam parti yang berhubung dengan saya. Saya tak dapat black and white. Saya cuma tahu kenyataan saya melalui kenyataan media ketua timbalan ketua MK. Selepas tak sampai 24 jam saya keluar kenyataan tu yang desak Azmin. So benda ni macam peliklah kan, tak ada ruang untuk saya berkritik ataupun tak ada ruang untuk saya bersuara kan, kerana memang jelas sangat isu ni adalah kerana kenyataan saya sebenarnya. Saya mohon Presiden, saya mohon Presiden untuk campur tangan sebab ini pasti sedang dirosakkan oleh mereka-mereka yang berkepentingan peribadi. Itu disahkan saya pada pimpinan parti lah. Dan juga bila isu saya ni sebenarnya dibincangkan dalam WhatsApp grup pimpinan kanan pemuda MK, bila saya diserang secara peribadi sampai pembincangan tersebut ubah lucah kan, so saya rasa benda ni jijik lah kan. As a pimpinan, you all punya kenyataan ni jijik dan memualkan. And then sama kenyataan ANK Selangor yang menuruti serangan peribadi secara rasmi memang memalukan saya. Saya rasa macam kelakar pun ada. Itulah cerita dia.